YouTuber Chandra Liau akhirnya buka suara usai dirinya disangkut pautkan dengan mantan kekasihnya Indira Ayu Maharani atau yang lebih dikenal dengan Inaima, yang sempat membuat heboh media sosial belum lama ini. Chandra Liau siap menggelar konferensi pers yang akan dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 untuk membantah tuduhan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya Inaima. Hal tersebut disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Ia pun mengaku akan buka-bukaan tentang semua yang dituduhkan oleh mantan kekasihnya itu. Langkah ini diambil sebagai bentuk klarifikasi atas berita yang tersebar di media sosial. Karena menurut Chandra Liau, adanya kabar tersebut berdampak kepada kehidupan pribadi dan juga profesinya. Sebelumnya, Inaima mengaku sempat mendapat tindakan kekerasan dari orang-orang terdekatnya, termasuk mantan kekasihnya yang diduga Chandra Liau. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Inaima mengaku jika mantan kekasih yang tidak disebutkan namanya itu mau menabrakkan mobil yang ditumpangi dirinya dan mantannya itu dengan kecepatan tinggi.